Halo guys, hari ini mau buka paket. Paket yang tadi. Iya. Bunda udah pesan karpet. Apakah isinya sesuai dengan pesanan motifnya? Biasanya salah. Biasanya kok biasa. Iya. Ini dari toko. Dari toko mana ya? Carpet Direct Official Shop. Ya, kalau yang mau, ya kalau yang mau order silakan ke situ. Yoyo. Di Shopee. Karena Bunda tinggalin apa? Artisan Carpet. Oh, artisan berarti karpet ini. Iya, nama karpetnya artisan, mereknya lah. Oke, kita buka. Itu tuh panjang banget. Ini di video sekalian untuk unboxing penerimaan. Semoga motifnya sama ya. Oh, ini bawahnya. Iya, emang bawahnya. Oh, aku jadi deg-degan ya. Halo. Ya. Semoga sesuai ekspektasinya. Ini harganya 388 kalau nggak salah. 300 plus ongkir. Iya. 388. Sebelum diskon. Oh. Karena kita dapat diskonan, jadi 300 ribu sekian plus ongkir kargo. Karena kalau pakai reguler jatuhnya lebih mahal. Panjang banget ya, Bati. Ayo kita buka. Ayo. Astagfirullah. Awas. Wow. Semoga sama ya. Tarik, naik. Tariknya aja. Oh iya. Yang hitam. Ya, tarik. Yang putih. Ya. Mari kita buka. Apakah sama? Sama ya. Oh iya, betul. Apa sama? Iya, sama. Beneran? Beneran. Aku harus ke horor tadi. Wah, Masya Allah. Bagus. Bagus nggak, naik? Bagus. Buka, Bi. Betul. Buka, bisa. Malah digeser. Yeay. Masya Allah. Udah. Iya, bau masih baru. Bau? Ya, baru. Bau apa? Enak enggak? Kala enak enggak? Enak dong. Enak dong. Ini kayak gini ya, teman-teman, detailnya. Iya. Lumayan lah. Kok dibilang tebel enggak? Dibilang tipis banget ya enggak? Nah, bahan untuk bawahnya ini. Ini bagian bawahnya. Tuh. Jadi, tadi tak kira ini warna merah, guys. Takutnya salah motif. Udah.
Tuh. Ini kalau di apa tuh? Itu Papa bisa beti. Karpetnya agak glowing ya. Iya, bukan kapun. Iya, karpetnya agak glowing, guys. Ya, semoga awet ya bulu-bulunya ya. Coba dibuka semuanya, Nay. Itu piringnya kita singkirin dulu. Iya, soalnya ini mau dipakai di sebelah sini. Iya, itu ada KB2. Kita mau beres-beres dulu. Iya, nah itu digeser. Geser. Nanti dulu. Tetap. Masya Allah. Ini harusnya dipel. Ambil apa itu? Itu yang bawah. Iya. Iya itu sih. Wes. Ya. Untuk maksudnya video. Wes dong. Ya. Play wes. Wes cebulannya udah kepas. Oh, ya terus terus. Ini karena sebelah sini. Oke. Motifnya kayak monokrom, cuma ini bentuknya kayak bunga. Ini bukan kasur alam, gak usah loncat-loncat. Ini lebarnya 190 kali 200. Tuh. Coba 1, 2, 3,
Oke, ini untuk harga tadi ya 300 ribuan plus ongkos kirim, lumayan lah ya buat sarap-sarap. Sarap-sarap bahasa Indonesia apa? Buat alas. Buat alas. Iya, buat alas lumayan lah ya untuk budget segini. Ada nggak monoton lah, ada apa sih namanya, ada pola-polanya. Yes. Yeah. Ini lumayan nih buat alas tempat musola, barangkali buat teman-teman yang cari karpet. Murah. Iya, murah. Meringis. Oke lah. Tika mau belas-belas tempat-tempatnya. Jadi kesimpulannya ini worth it untuk dibeli ya. Apa motifnya seperti ini? Oh, ini disini ya. Iya. Dadah, ayo kita cek di link Shopee-nya. Apakah sama? Terima kasih ya yang mau order karpet tadi lah di toko itu tadi ya. Baik, barangkali tokonya mau endorse. Ya, itu ya. Dadah. Jangan lupa diborong karpetnya ya. Bye bye. Bobo.